Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, aku JB Azahra. Selamat datang di kanal YouTube-ku ya, dan salam kenal. Anyways, ini aku barusan aja selesai pemotretan. Jadi ini aku di makeup-in sama MUA. Dan aku masya Allah seneng banget. Kulit wajahku tuh jauh lebih membaik daripada sebelumnya. Jadi kulit aku tuh cenderung kering, tapi normal, bukan yang sensitif. Dan kemarin tuh kulit aku iritasi karena aku gak sengaja nyemprotin face mist yang ternyata udah kadaluarsa 2 bulan yang lalu. Bener-bener gak sengaja. Dan akhirnya muka aku tuh jadi beruntusan. Daerah sini tuh bener-bener super kering banget. Sampai kemarin itu di area sini tuh sempet kayak putih-putih gitu loh waktu aku makeupin. Bener-bener gak bagus banget. Aku sempat ke dokter kulit dan dikasih soothing cream gitu. Jadi bener-bener gak boleh pakai skincare, krim maupun serum. Jadi aku cuma cuci muka pakai soothing cream gitu terus selama kurang lebih 5 hari, dan akhirnya alhamdulillah kulit aku sudah membaik. Nah, setelah itu aku pakai serum dari Ella Skincare. Kulit aku tuh tipenya warm, jadi kalau misalnya kena panas sinar matahari itu gampang banget belang. Jadi ini kulit tangan aku yang ketutupan baju itu jauh lebih cerah warnanya daripada kulit punggung tangan aku yang sering terpapar sinar matahari. Dan keluhanku tuh selain kulitku kering, aku juga merasa kulit aku tuh kusam. Ini dia produknya, Ella Skincare Translucent White Sea Serum. Kalau misalnya kalian belum pernah denger Ella Skincare, aku juga jujurly baru-baru ini tahu Ella Skincare karena waktu aku browsing-browsing, ternyata produk Ella Skincare ini mommy friendly. Unik banget kan? Jadi buat ibu hamil, ibu menyusui, ini tuh aman. Ngomong-ngomong, aku sekarang lagi menyusui, anak aku umurnya 7 bulan. Nah, mereka tuh punya banyak serum, ada 4. Tapi yang menurut aku cocok sama aku adalah si Translucent White Sea Serum ini. Soalnya dia itu bisa ngelembapin kulit dan juga mencerahkan. Nah, ini ada yang unik sih menurut aku dari kandungannya. Yang pertama, dia tuh ada alpha arbutin, ada vitamin C, sama ada hyaluronic acid. Nah, untuk si hyaluronic acid ini aku di serum-serum sebelumnya udah pernah pakai. Cuman yang unik adalah aku barusan tahu ini untuk serum yang ada hyaluronic acidnya dipadukan sama si vitamin C. Anyways, produk ini juga bisa memudarkan flek hitam. Cuman kalau di aku concernnya lebih ke mencerahkan dan melembabkan. Dan ini juga bisa bikin kulit berkilau, glowing gitu. Dan ini juga cocok buat aku karena si Translucent White Sea Serumnya ini diformulasikan untuk kulit kering normal. Packagingnya kayak gini, warnanya putih pink, dan di sini juga ada tulisannya. Secara efektif membantu merawat kulit agar tampak lebih cerah, halus, dan berkilau. Untuk kemasan serumnya seperti ini, dia ukurannya 12,5 mili, warnanya sama kayak warna boxnya. Dan di sini ada tulisannya cosmeceutical. Apa ya ini? Cosmetical. Ini aku dapat di Google, artinya zat yang memberikan manfaat baik sebagai kosmetik dan terapi. Untuk teksturnya sendiri kayak gini, nggak seberapa cair, dia agak kental gitu. Kayak gini konsistensi serumnya. Dan ini aku pakainya pagi setelah cuci muka, sebelum pelembab dan sebelum pakai sunscreen. Kalau malam hari setelah cuci muka langsung aku pakaiin serumnya ini tuh sudah, nggak pakai apa-apa lagi. Oh iya, ini tuh ada aromanya. Tapi aromanya menurut aku nggak begitu mengganggu, bukan yang nyengat banget. Tapi setelah udah dipakai agak lama, ketika kering udah nggak kerasa aroma apa-apa lagi. Aku udah pakai ini sekitar semingguan. Yang aku suka adalah ketika aku bangun tidur, wajah aku tuh kerasa lembab, nggak oily terutama di bagian T-zone, dan juga nggak kering karena aku semalaman pakai AC. Jadi bangun-bangun aku tuh seneng banget karena wajah aku cerah dan juga lembab. Serumnya Ella Skincare ini sudah ber-BPOM, dan waktu aku lihat di Instagramnya, si Ella Skincare ini juga ada kliniknya, jadi bisa treatment gitu. Ada banyak tempat, ada di Solo, ada di Kartasura, ada di Klaten, Sukoharjo, Purwokerto, Semarang, Jakarta Selatan, Sragen, Wonogiri, Madiun, Magelang, Kudus, Yogyakarta, Sidoarjo, Malang, Surabaya belum ada, paling dekat dari rumah aku di Sidoarjo. Well, selama pemakaian sekitar seminggu aku suka sama hasilnya. So that's why aku senang banget bisa membagikan pengalaman aku lewat video ini ke kalian. Kalau kalian juga udah pernah cobain produk Ella Skincare,
serum yang sama seperti aku ataupun serum lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar pengalaman kalian, karena aku yakin pengalaman kalian akan ngebantu aku dan juga teman-teman lain yang nonton video ini berkaitan dengan permasalahan kulit yang sedang kita alami. Terima kasih teman-teman semua udah nonton. Aku JB Azhara, tetap percaya diri karena kita semua cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.